Selesai dilakukan otopsi selama 4 jam, jenazah gadis yang ditemukan tewas di dalam plastik polybag dimakamkan. Otopsi terhadap jenazah gadis yang ditemukan dalam kantong polybag dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ciawi. Proses otopsi berlangsung 4 jam. Selesai dilakukan otopsi, pihak keluarga langsung membawa jenazah korban ke rumah duka di Kecamatan Cibung Bulang untuk dimakamkan. Lokasi pemakamannya tidak jauh dari rumah duka. Ada surat permintaan visum ya dari polisi, yaitu permintaan visum luar dalam, yaitu yang dikeluarkan sama polisi. Oh, berarti ada permintaan untuk diotopsi ya? Iya. Dan pihak keluarga pun setuju untuk diperiksa dalam atau otopsi. Sebelumnya seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di dalam plastik polybag pada Kamis pagi di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Sebelum meninggalkan rumah, korban sempat pamit kepada orang tuanya untuk mengerjakan tugas sekolah.